Jerman. Mari berapa lembaga? Berapa siapa? Ya, tiga orang kiranya. Demikian orang Muhammad yang berada di tanah yang tidak mendengar orang Yahudi dan Nasrani mendengar Kristus. Kemudian dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, tidak salah dengan kaminya. Mereka mereka menjadi penghuni api neraka. Yahudi nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nasrani nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kalau sekiranya Nabi Musa dan Nabi Isa hadir di tengah-tengah kita, mereka harus memeluk Islam. Islam adalah agama, satu-satunya agama yang takut yang mereka kemudian harus memeluk Islam. Rohimin dan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, kami ingin menyampaikan tentang bagaimana kita mengawali dakwah terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, baik anak kita, istri kita, atau sahabat kita. Yang pertama, kami ingin menyampaikan kepada hendaknya yang pertama kita sampaikan, dakwahkan kepada baik sahabat kita, orang-orang yang terdekat kita adalah bagaimana mereka mengenal Allah. Allah adalah Tuhan satu-satunya ilah yang berhak diibadahi, disembah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh disekutukan dengan apapun juga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rida, tidak terima kalau sekiranya Allah disekutukan dengan makhluk-makhluknya. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kita di al-usul salatah, dia mengatakan inna Allah la ya Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rela, tidak terima. Aisyah kabinai ibadatun la malakun muqarrabun walau nabiyyun muqarrab. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rela, tidak terima disekutukan dengan apapun juga, meskipun itu dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang dekat Allah, tidak rela. Dan kita tidak boleh sampai bersikap berlebih-lebihan, wudu, bahkan menjadikan kuburan-kuburan orang-orang yang di bawah para nabi dan rasul sebagai sembahan. Jadi ini kita harus sampaikan. Bahkan kaum muslimin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah SWT sendiri, beliau di dalam akhir kehidupannya menjelang wafatnya, beliau mengatakan la'anallahu yahud wa nasara ittakhadhu quburahum masajid. Allah melarang para Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sehingga kita sampaikan kepada anak kita, keluarga kita, bahwa kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas. Yang mana Rasulullah mengatakan idza ta'ata fas'alillah wa idza ta'anta fas'alim billah. Jika kamu meminta, minta kepada Allah, memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita wasiatkan kepada anak dan keturunan kita. Ketika kita meninggal, ketika kita ingin menjelang akhir kehidupan kita, sampaikan kepada mereka agar supaya mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Baik itu percaya kepada jinnah, kata-kata dan sebagainya. Tapi sebetulnya mengatakan nanti Allah berkaminakan kepada syuruh. Barang siapa yang menggantungnya jinnah dia berbuat syirik. Dan kita sampaikan kepada kita, jangan sampai mereka percaya kepada buku-buku, pahlawan dan sebagainya. Yang akan menyebabkan ibadah mereka akan menjadi hopeless dan sia-sia. Sebetulnya mengatakan nanti Allah berkaminakan. Kota tak berdunia pun, kota tak berdunia pun, kota tak berdunia pun. Barang siapa yang datang kepada Tuhan, dia tanya suatu kepadanya dan dia benarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, dia bisa keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Dan amalan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah akan jadi hapus dan sia-sia. Allah berfirman, "Wala asyraku la habithu ma jami'an." Kalau sekiranya mereka menyekutukan Allah, maka hapus, batalah sia-sia amal yang mereka lakukan. Baik puasa kita, zakat kita, haji kita, kedermawanan kita, umrah kita, semuanya akan hapus dan sia-sia. Allah berfirman, "Dan asyraka la yakhlaqun 'amalu wa la takun lahu kafurun." Jika engkau menyekutukan Allah, maka batal amal-amal yang engkau lakukan dan engkau sembah orang lain. Kalau sini yang kamu Tuhan mengeluarkan para nabi dan rasul ketika menjelang akhir kehidupan mereka senantiasa mereka berwasiat kepada anak keturunannya yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah
ayat yang 133 dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ankuntum syuhada al-qabr yaqub al-mur, iqala al-ladhi ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, apakah kalian menyaksikan? Tatkala kami datang kematian kepada Yakub, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, "Maka Allah bin Ba'di, apa yang kalian akan sembah atau peninggalkan nanti?" Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua yang mengatakan, "Kami akan menyembah, kami akan senantiasa menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhannya, Bapamu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, ilahu wahid wa nahnu lahu muslimun." Dan kami hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang berhak ibadah, dan kami semua seolah yang bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau sini dan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita betul-betul tanamkan kepada anak kita untuk senantiasa mereka yakin dengan keyakinan-keyakinannya bahwasanya Islam yang mereka peluk adalah merupakan agama yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, kita nasihatkan kepada anak kita juga untuk senantiasa mendirikan salat. Karena salat adalah perkara yang utama. Perkara yang menyebabkan kalau seandainya salat dia baik, maka baiklah semua amal perbuatannya. Kalau salat itu jelek, maka jelek pula seluruh amalnya. Dan para orang tua diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan anak keturunannya salat, meskipun kita harus bersabar dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum as-salah wa antum as-salah muslimin wa tadribuhum 'alayha wa hum as-salihin wa fariqu bainal khairi wal shari." Perintahkanlah kepada anak kalian salat ketika mereka sudah menginjak usia 7 tahun. Dan ukurlah mereka kalau tidak mau mengajarkannya ketika sudah menginjak usia 10 tahun. Wa fariqu bainal khairi wal shari, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Kau mesti jadi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua poin yang mesti benar-benar kita ajarkan kepada anak kita, kepada keturunan kita. Masalah banyak orang tua yang ketika mereka mendapati anaknya pulang daripada bermain, pulang daripada belajar di sekolahnya, datang ke rumahnya anaknya, kemudian orang tua yang mengatakan, "Nah, apakah kamu sudah makan? Nah, kamu sudah makan atau belum? Nah, bagaimana tadi pelajaran di sekolah kamu tadi IPS-nya, ulangannya dapat berapa, matematikanya tadi dapat berapa?" Jangan diangkat kita nanya kepada anak kita, "Nah, kamu sudah sholat atau belum? Nah, kalau kamu belum sholat, segera sholat. Kalau sekiranya kamu tidak sholat, ayah yang akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ayah yang akan disiksa oleh Allah, ayah yang akan diazab oleh Allah, karena ayah adalah sebagai pemimpin kalian, sebagai penanggung jawab kalian." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memelihara anak dan keturunan kita keluar dari kita dari api neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa qudha an-nas wal hijarah 'alaiha mala'ikatun ghilazun syidad la ya'lamu Allahu ma'a ma yu'minu." Wahai orang iman, jagalah diri kalian dari orang-orang yang neraka. Yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan di dalamnya ada malaikat yang menyisai kita, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Mereka selalu tunduk atas perintah Allah, mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kau sini yang memaksakan Allah. Semoga poin ini menjadi renungan bagi kita untuk senantiasa betul-betul memperhatikan pendidikan kekeluargaan kita. Bukan dunia yang kita kejar, tetapi bagaimana kita tanamkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak senantiasa mendirikan salat di mana mereka berada. Aku kalau ada waktu mohon diwarung Pak Kadir oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
Thank you.
Terima kasih.